Atlantas Polda Metro Jaya mengadakan konferensi pers terkait insiden anggota polisi dan pengemudi mobil di halaman Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta. Anggota Kepolisian Lalu Lintas Brigadir Kepala Polisi Eka Setiawan yang terbawa pengendara mobil di atas kap mobil berujung damai. Pengemudi mobil yang diketahui bernama Taffi Pudin meminta maaf kepada Eka atas tindakan yang sudah dilakukannya. Saya minta maaf kepada masyarakat, pada khususnya semua masyarakat dan juga institusi Polri, baik Kapolsek, Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri. Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak meniru apa yang telah saya perbuat. Apa yang saya lakukan ini adalah salah dan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Eka mengatakan kepada media akan mencabut laporan yang telah dibuatnya terhadap pengendara mobil yang telah membawa dirinya di atas kap mobil yang diketahui bernama Taffi Pudin. Saya yang menyampaikan kalau yang ada di kap kendaraan mobil Bapak adalah memang saya. Dan saya juga tidak mengerti kalau kondisi Bapak seperti ini. Dengan hati yang ikhlas dan ridho, saya akan memaafkan dan akan mencabut laporan yang saya buat. Semoga semua ini ada hikmahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.